Mama tahu dan Mama bisa merasa bahwa Bas betul-betul tulus menyayangi kamu dan juga Safa. Luna juga tahu persis, Ma, atas semua kebaikan-kebaikannya Bas. Ku masih harapkanmu. Sekarang Remo, rantara andalan kita, berhasil ditangkap sama aparat-aparat itu. Dan senjata yang mau kita jual diambil sama aparat. Mahendra. Mahendra sudah benar-benar buat kita menjadi sulit. Saya yakin Mahendra adalah orang di balik ini semua. Mahendra? Siapa ini? Bos Jaya Baskara, teman lama saya. Kalau begitu, saya serahkan soal masalah Mahendra ke kamu. Kalau kamu sanggup menghabisi dia. Jelas saya sanggup. Tidak seperti kamu. Tidak mampu menghabisi mantan anak buah kamu. Harusnya kamu menghabisi Bas sejak dari dulu. Agar tidak bermasalah seperti sekarang. Dan satu hal lagi. Mulai sekarang, kita harus menghabisi Bas dan Mahendra dengan cara apapun. Kalau mereka masih ada, bisnis kita tidak akan jalan. Berarti target utama kita sekarang adalah mereka. Lupakan dulu masalah transaksi bisnis kita. Karena kita harus mengamankan semua aset-aset tersisa kita. Supaya kita tidak mengalami kerugian lagi. Oke, selamat ya. Makasih, makasih. Selamat, Ki. Makasih, makasih. Makasih banyak ya. Selamat, Ki. Makasih banyak. Makasih banyak. Kerjasamanya. Ki, selamat. Ini tugas pertama kamu. Dan berkat kamu, kita berhasil mengagalkan penjualan senjata ini. Saya bangga. Sekaligus terima kasih atas kontribusi kamu. Oh, ini juga tangkapan besar, Nan. Ki hebat. Selamat, Ki. Iya. Terima kasih, Komandan. Terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Komandan. Terima kasih, teman-teman. Mantap. Itu si Bas kenapa lagi? Menyenai sendirian di situ. Kenapa sih malah sendirian di sini, bukannya ikut senang-senang bareng rekan-rekan yang lain? Kita ini baru aja berhasil, Bas, nyita senjata-senjata ilegal itu. Ayolah. Congrats. Gue salut sama lo. Bisa ikut di dalam formasi kita untuk menggagalkan ini semua. Karena ini salah satu penangkapan besar.
Makasih, Bas. Terima kasih banyak udah jadi mentor yang baik buat gue. Dan gue memang masih harus banyak belajar dari lo. Oh iya, lain kali lo ajarin gue bela diri lah. Biar gue jago berantem kayak lo. Iya gak? Iya gak? Gampang itu. Bentar. Ini ada yang beda nih dari lo nih. Lo lagi kenapa sih? Gue akuin hari ini memang kita berhasil untuk menyita senjata-senjata ilegal ini. Tapi untuk diri gue sendiri, gue masih belum merasa berhasil. Karena kita gak berhasil untuk dapetin Baron sama Gani. Saat ini, Baron sama Gani di luar sana mereka masih bebas. Dan yang gue yakini, karena mereka masih bebas di luar sana, kejadian kayak hari ini pasti akan terulang lagi. Gak tahu kapan. Gue bersyukur dan beruntung hari ini kita semua berangkat dan kembali dengan jumlah pasukan yang sama. Tapi kita gak pernah tahu sama takdir akan seperti apa. Tapi setidaknya kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa kita tidak main-main. Dan sekarang mereka tidak leluasa lagi. Kita kejar kemanapun mereka pergi. Sampai mereka mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siap, Dad. Siap, Dad. Selama Gani dan Baron lolos, aku akan terus menyamar seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa mengungkapkan kepada Nuna kalau diriku adalah Dita. Apa yang akan Nuna lakukan dengan hubungan kami selanjutnya? Rasa trauma Nuna kepada latar belakangku pasti sulit untuk dia terima. Nuna betul-betul gak menyangka kalau ternyata Bas memiliki latar belakang pekerjaan yang sama dengan Mas Dipta. Dari awal Nuna ada banyak kecurigaan, tapi Bas selalu nutupin semua itu dari Nuna. Dan pada akhirnya hari ini Nuna tahu bahwa kenyataannya pekerjaan Bas adalah tentara. Cinta itu kan tidak bisa datang dan memilih akan kepada siapa dia berlabuh. Tentara itu hanya sebuah profesi. Dan profesi tentara sama dengan profesi yang lain. Semuanya berhak untuk jatuh cinta. Yang kita lihat juga bukan profesinya, tapi kepada kepribadian orang tersebut. Kita semua akan tahu laki-laki seperti apa, Bas. Bagaimana dia melakukan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Dan bagaimana dia memperlakukan kamu dan Safa selama ini. Itu udah cukup. Mama tahu dan Mama bisa merasa bahwa Bas betul-betul tulus menyayangi kamu dan juga Safa. Nuna juga tahu persis, Ma, atas semua kebaikan-kebaikannya, Bas. Bas! Ya Allah, Bas! Bas, di bawah kita jurang, Bas! Bunuh nggak usah ngeliat ke bawah, ya? Bunuh pasti bisa. Bas, aku takut! Stop di sini. Udah, Bas. Kita selfie. Gimana? Ayo, selfie yuk sama Om Bas. Om Bas udah jadi tukang foto terus. Kamu gak mau ikut naik sepeda apa sama kita? Makanya. Sayang, foto, sayang. Nah. Udah? Kembalikan, Safa. Ya. Safa. Safa. Nuna sangat bisa merasakan ketulusannya, Bas. Nyayangin Nuna, Safa, Mama dan juga Papa. Tapi Nuna takut, Ma. Nuna gak sanggup. Kalau suatu saat nanti Nuna akan merasakan hal yang sama. Nuna gak bisa membayangkan kalau Nuna merasakan hal itu lagi, Ma.
kehilangan orang yang Nuna cintai. Mama tahu kan betapa susahnya dulu Nuna menerima kenyataan bahwa ternyata Mas Dipta gugur dalam perang. Mama juga tahu persis betapa susahnya Nuna ngelupain Mas Dipta. Sampai akhirnya ternyata Nuna sadar Mas Dipta gak akan pernah hilang di hati Nuna. Terlalu banyak harapan yang Nuna taruh. Nuna cuma kecewa, Ma. Nuna sudah terlanjur jatuh cinta pada Bas. Nuna hanya takut Bas akan pergi seperti Mas Dipta. Kamu gak boleh mikir terlalu jauh seperti itu. Mama tahu kamu pasti trauma dengan masa lalu kamu. Kamu harus ingat. Jodoh, maut, rezeki itu kan takdirnya Allah. Kalau sekarang kamu jatuh cinta pada Bas, yang profesinya sama dengan almarhum suami kamu, itu juga takdirnya Allah untuk kamu. Kamu harus yakin, di balik semua ini pasti Allah mempersiapkan semuanya yang terbaik buat kamu. Yakin bahwa setelah ini kamu akan terus bahagia. Mama juga gak akan pernah biarkan kamu menangis terus meratapi nasib kamu seperti ini. Apapun pasti akan Mama lakukan untuk kebahagiaan kamu. Mama gak mau lihat kamu nangis lagi, Nuna. Mama ingin lihat kamu bahagia. Ayo bahagia, Nun. Biar Mama tenang. Bahagia bersama Safa. Baik, semuanya tolong dengarkan saya. Karena malam ini kita sudah berhasil menggagalkan Nino dapat senjata. Maka saya akan traktir kalian semua. Asik! Kita makan enak. Sikat! Dan maaf, saya langsung pamit pulang. Lu apaan sih? Masa lu balik? Pesta dua, enggak asik wah. Bas, kamu harus ikut merayakan keberhasilan kita ini. Ingat loh, kamu yang pimpin operasi ini, jadi kamu harus merayakan bersama tim. Tapi dan saya... Saya tahu, Bas. Kamu sedang sedih karena masalah hubungan kamu dengan Nuna. Bas, tapi sampai kapan? Bukan ini saat yang tepat untuk memikirkan itu. Kamu harus ambil jeda. Harus rileks sedikit, supaya kamu bisa berpikir dengan jernih. Pikiran saya benar-benar kalut, Nat. Mungkin setelah makan-makan dan sedikit bercanda gurau, pikiran kamu bisa lebih jernih. Dan bisa lebih memikirkan apa langkah selanjutnya untuk hubungan kamu sama Nuna. Ayo. Ya. Ayo. Makan kita. Kita balik ke markas. Ayo. Nat.